Gilang, Rafli, Rifki, Agung, dan juga Ihsan yang katanya masih di jalan, pernah nyangka nggak sih sebetulnya movement kalian yang tadinya katanya iseng aja untuk dijadikan konten dan lain sebagainya, actually inspire people, terutama anak-anak muda yang, oh iya ya, kenapa saya tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Pandawara Group? Kenapa selama ini mungkin teman-teman yang juga daerahnya banjir, terutama mungkin di DKI Jakarta, kenapa nggak sempat kepikiran untuk melakukan hal yang kayak kalian? Pernah nyangka nggak kalian bisa menginspirasi banyak orang? Saya Sebenarnya nanya, jujur kayak Rifki yang ngejawab jujur mangga. gitu, gak nyangka bakalan rame kayak gini gitu. Tapi kan kita tuh di satu sisi itu bikin video tuh pasti ada pesannya ya, kayak pasti ada pesan gitu. Betul. Kayak kita bukan pengen di gimana-gimana gitu, hanya ingin menciptakan habit baru Kak. Yang terpenting ingin menciptakan habit baru yang tadinya kita buang sampah sembarangan menjadi tidak buang sampah sembarangan, yang tadinya kita tidak peduli terhadap lingkungan menjadi peduli terhadap lingkungan. Gitu aja sih.